Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abi Maryam. Pada video yang lalu kita sudah pernah mengupload tentang ayam tongpung. Nah, ayam tongpung ini itulah ada ayam pedaging disilangkan dengan ayam kampung. Jadi jadinya ayam tongpung. Jadi induk jantannya dari ayam kampung kita silangkan dengan ayam pedaging, kemudian lahirlah anaknya yang kita namakan dengan ayam tongpung, dengan ciri-ciri ayamnya ayam kampung, tapi memiliki sifat cepat besar, agak cepat ya dibanding dengan ayam biasa, ayam kampung biasa. Agak cepat, tapi belum mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu mendapatkan ayam kampung yang pertumbuhannya cepat. Setelah kami lakukan penyilangan beberapa kali, masih lebih dominan dari fisiknya, lebih dominan kepada ayam kampung, walaupun bulunya putih. Nah, jadi kita inginkan bulunya itu bulu ayam kampung, tetapi dia pertumbuhannya cepat, ya, cepat. Sekaligus memiliki cita rasa daging seperti ayam kampung, ya. Nah, jadi kita sudah banyak melakukan penyilangan ini, tapi kita belum mendapatkan hasil yang maksimal. Mana pada tahap kedua ini kita langsung datangkan ayam pedaging. Ayam pedaging ini asli ayam broiler, ayam pedaging, tapi memiliki warna bulu aburi dengan warna coklat, agak coklat, coklat agak keabu-abuan. Tadi tidak putih bulunya. Jadi kita ingin menyilangkan kembali, kita silang kembali, kita cross lagi dengan ayam ini dengan tujuan untuk mendapatkan ayam yang seperti yang kita inginkan. Itu yang kita kasih nama, yang selama ini kita kasih nama ayam tongpung. Bagaimana ciri ayam pedaging yang bulunya berwarna itu? Mari kita saksikan sama-sama. Nah, bisa diperhatikan dari ayam-ayam ini. Ini yang putih-putih ini ayam tongpung, ya. Ayam tongpung itu yang generasi pertama. Kemudian dalam kandang itu ada generasi kedua, ini generasi ketiga, ya. Ini ada yang generasi ketiga, ada yang generasi kedua, dan ketiga bercampur. Dan banyak sekali variasi yang muncul dari persilangan antara ayam kampung dengan ayam pedaging, ya. Termasuk ini, tapi ini lebih ke ayam kampung. Kalau yang ini, yang putih ini bulunya ikut ayam pedaging, tetapi fisiknya itu bodinya lebih ke ayam kampung. Ada beberapa sih yang ikut bentuk dengan ayam pedaging. Contohnya yang lagi mengeram nih. Ini yang lagi mengeram ini. Ini fisiknya ikut ayam pedaging, tapi dia masih sudah kuat, ya. Tidak lagi sama dengan ayam pedaging, tapi tubuhnya sudah kekar. Sudah agak kuat, ya. Ini satu generasi dengan yang ini. Generasi pertama. Oke, kemudian inilah dia ayam yang kita bawa pulang barusan. Ini adalah ayam pedaging dengan warna bulu yang tidak biasa, ya, warna yang berwarna. Ini salah satunya sudah terlalu besar, dia sudah agak lumpuh. Tapi ini harapan kita satu lagi yang kecil nih. Ini umurnya satu bulan setengah, dan yang satu lagi 2 bulan. Nah, kita harapkan nanti setelah kita lakukan penyilangan ulang atau crossing lagi, di cross dengan ayam ini, disilangkan lagi ayam yang tadi. Ada satu lagi ayam jantan warna hitam, ini dia. Nah, ini ayam tongpung, ini hasilnya. Ini cepat besar ayamnya, tapi fisiknya sudah seperti ayam bangkok, ya. Ayam bangkok, tetapi dia masih mencirikan ayam potong, karena ayam ini tidak suka berantem dengan ayam lainnya. Tidak suka sabung dia, ya. dan masih ikut dengan ayam, sifatnya masih ikut ayam pedaging, jadi penakut ya, tapi makannya banyak lahap ya. Nah, ini dia akan kita silangkan lagi nanti dengan ayam pedaging yang berwarna nih. Ini ayam pedaging berwarna ini dia muncul sendiri, dia mungkin terjadi mutasi gen pada ayam pedaging. Jadi di antara ayam pedaging ini muncul ayam yang berwarna seperti ini. Nah, kebetulan ini saya beli sudah langkah besar ini, karena yang jual yang ini tidak lagi ingin memelihara, mau dipotong. Saya bilang saya perlu untuk silangkan dengan ayam tongpung. Mudah-mudahan kita mendapatkan ayam tongpung yang berwarna, karena kita sudah dapatkan ayam tongpung beberapa jenis ini warnanya putih, masih ikut pada indukan. Kalau yang ini ayam pedaging, ini masih asli, ini ayam pedaging. Yang ini sudah mau bertelur. Nah, nanti kita lihat lagi anaknya bagaimana. Ini ada beberapa yang sudah, ini juga sudah menetas 3. Ini ayam, jadi ada 3 yang barusan menetas yang kita tetaskan di ayam KT. Ini ada juga, nah, ini adalah ayam tongpung generasi keempat. Ini yang warna putih-putih. Satu ada ayam kati putih juga. Nah, ini dia. Ini satu contoh ini. Nah, bisa Anda bandingkan dengan ayam yang ini. Dari gerakan aja jelas ya, dari gerakannya ini gesit sekali. Ini dia, bisa Anda bayangkan ukuran fisiknya ya, ukuran fisiknya. Nah, inilah ayam kampung super yang dijual di pasar ya. Jadi bisa Anda bayangkan jauh sekali pertumbuhannya, beda sekali pertumbuhannya dengan yang ini ya. Nah, itu. Nah, ini beda ya. Pada umurnya sama. Ya, umurnya sama. Jadi beda sekali pertumbuhannya. Jadi inilah ada 2 ekor ayam, sengaja kita beli ayam kampung super untuk membedakan ya, pertumbuhannya. Bisa Anda perhatikan itu. Itu dua-duanya adalah ayam tongpung. Itu ada yang putih ini pun agak beda nih. Yang satu agak besar, yang satu kecil. Nanti yang besar ini yang kita ambil, yang kecil itu kita potong. Oke. Nah, kalau yang ini juga ayam tongpung. Umurnya sekitar 1,5 bulan. Ini sudah tidak kita lagi berikan pur. Sudah agak kurus, karena kalau kita berikan pur terus-menerus nanti dia jadi lumpuh ya. Nah, ini dia. Kalau ini lain lagi jenisnya, itu ayam broiler disilangkan, ayam tongpung disilangkan, sudah disilangkan lagi dengan ayam petelur. Ini dia. Agak lebih besar, cepat juga besarnya, tapi dia masih ikut ke induknya yang ayam telur, banyak bulunya, dagingnya kurang. Nah, beda dengan yang ini. Nah, ini ayam tongpung. Jadi untuk mendapatkan ayam tongpung yang lebih unggul, nah, kita akan lakukan penyilangan lagi antara ini sudah jadi induk nih, sudah jadi induk. Nah, ini kita silangkan nanti dengan ayam pedaging yang berwarna ini. Oke, demikian yang bisa saya share pada hari ini. perkembangan usaha penyilangan ayam untuk mendapatkan jenis yang baru. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian laporan langsung dari Tunas Sarapan Nuseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.